Kebakaran menghanguskan sebuah kandang ayam ternak di Dusun Besar, Desa Baginda, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Sabtu siang. Banyaknya material kayu membuat api cepat membesar. Petugas damkar yang tiba di lokasi pun langsung berusaha untuk memadamkan kobaran api. Inilah video amatir kebakaran yang menghanguskan kandang ayam ternak milik warga di Dusun Pesar, Desa Baginda, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Sabtu siang. Petugas pemadam kebakaran langsung memadamkan kobaran api yang menghanguskan kandang ayam ternak yang tidak ada isinya. Petugas pemadam terkendala dengan air karena kondisi jalan yang tidak bisa dijangkau oleh mobil pemadam kebakaran. Petugas pun menggunakan air kolam yang ada di sekitar lokasi untuk memadamkan api yang tidak jauh dari lokasi kebakaran. Akhirnya setelah 1 jam proses pemadaman, api pun berhasil dipadamkan. Telepon sekitar jam 11.15 ke UPT Damkar Sumedang Kota, terus kami langsung meluncur ke sini. Untuk yang terbakar, objek yang terbakar itu kandang ayam dengan ukuran 30 x 7,5 meter. Api berhasil dipadamkan tadi pemadaman sekitar jam 11.30 sampai sekarang lagi pendinginan, berarti 1 jaman lah, 1 jaman api udah bisa dikuasai dan udah hijau gitu. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Diki Guntara, Bandung TV.